Hello, hello guys, welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang Cina TikToker ini. Dia tayang guna RM800 tunai makan 9 ketul sushi yang paling mahal dekat KLCC. Dan siap kata ikan mentah sushi itu masuk mulut je 3 saat sudah saya. Oh, bagi aku dah gila kah makan 9 ketul sushi RM800 tunai. Lebih baik pergi makan sushi King ke sushi Chang Mai ke RM800. Aku boleh makan 8 hari sushi dah sampai kenyang nak muntah mah. Dah lah, sushi itu semua sama je, bukannya dia masak pun. Lalas Cina TikToker ini keluar sambung makan nasi lemak. Ini orang kaya memang suka bazir duit ya. Mereka makan sebab nak rasa kaya, bukannya makan sebab nak rasa kenyang. Jom kita saksikan video ni. Kali ni, jom I nak buat korang makan dekat satu tempat special ni. Kat mana lagi kalau bukan Kampai Yakiniku Suria KLCC. RM800 makan 9 biji sushi. Gila aku rasa. Let's go. Kita tengok tadi chef lah, dia akan guna tangan lah. Taruh kat itu air sejuk kerana dia tangan tak boleh panas. Panas dia ada peluk. Okay, so makan nanti tak syok lah. Okay, so kita try. Ini adalah first one punya sushi lah. Tak pakai apa, tapi okay. Boleh accept. So sekarang ialah second punya sushi. Okay, kita try. Ini second punya piece sushi lah. Dia punya time punya itu, ini lagi softness. Yellow tail. Oh, yellow tail. Ini saya tahu, yellow tail. Ini famous punya ini. Ini kan. Saya sudah makan semua, dia merasa lagi kak, saya punya mulut. Next. Okay, ini ialah saya keempat sushi. Tambah dia punya itu wasabi. Nah, dia punya soy sauce. Ini kan dia ada sikit seafoodnya bau lah. Tapi dia punya itu rasa ialah okey mo. Rasa okey. Karena dia ada itu spring onion ke dalam dengan itu wasabi mash together. Hey guys, ini kelima punya sushi lah. Dia ialah cutos lah. Ini ialah saya paling suka dia kerana dia ikan dia daging ah sampai saya mulut tak sampai 3 saat sudah habis. Dia sudah melt. Ini best. Yo guys, ini ialah ke-6. Ini ya, dia punya itu rasa ah. Dia banyak rasa. Sekarang dia sudah makan ah, dia merasa ada lagi kat sana mulut. Best. Ini best. Yo guys, ini next punya. Ini okay saja lah. Karena dia punya itu bakar-bakarnya itu rasa sudah cover dia ikannya. Okay guys, ini ialah enggawa. Ini ialah saya kat sushi paling suka makannya. Dari enggawa, dia sudah bakar, panas, dia sudah makan. Oh, dia sejuk, tak sedap sudah. Guys, inilah sudah, siwi ambil. Kita belum masuk sini. Dia ada uni lo, ikura, wasabi, nasi. Macam ni satu kali makan, macam tamaki. Karena dia uni ialah kecilnya. Jika dia kasih dia uni ialah besarnya lagi, lagi syok. Hey, habis makan, tapi saya ingat saya boleh makan nasi lemak lagi ya. Okay guys, so hari ni kita sudah settle kita punya Japanese food. Japanese food mostly ialah raw punya ingredient. Okay, so jika you suka makan raw, ini boleh makan lah sini. Okay, bye. Bismillah, saya lapar, saya baru nak makan. Kesiangan saya. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.